Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah langsung aja ya mams, sekarang saya lagi mau nyiapin bekal sekolah buat anak-anak dulu. Ini ada nasi kebuli sama ayam goreng. Kalau nasi kebulinya alhamdulillah kemarin tuh dikasih sama ipar ya. Dikasih ayam, nasi kebuli, terus juga ada sayur asem. Ada juga acar, terus juga mie goreng gitu ya, Mam. Terus juga masih ada sisanya nih untuk nasi kebuli ya, masih lumayan banyak. Jadi bisa kita manfaatin buat sarapan sekaligus buat dibawa bekal. Nah ini sekalian saya mau nyiapin bekal buat Syakil. Kalau Syakil dia tetap ya nasi putih andalannya. Nah ini udah selesai. Bekal buat anak-anak, begitu juga sama Pak Suami. Saya bawain ini juga ya mams. Terus lanjut, ini tuh udah pada berangkat semuanya. Saya mau buka paket dulu sebelum nanti beraktivitas, sebelum ngerjain pekerjaan emak-emak setiap harinya. Nah ini saya kemarin tuh beli selimut yang murah meriah ya di Shopee. Ini saya beli dua warna, ada yang warna ungu sama yang warna krem. Nah ini bahannya lembut ya mams, gak terlalu tebal, juga gak terlalu tipis, jadi cocok lah ya yang gak terlalu suka selimutan untuk yang tebal-tebal. Nah seperti ini warna kremnya agak-agak ke orange-orenan ya. Terus kalau warna ungunya ini cantik banget, dan ini tuh selain buat selimut bisa juga buat cover sofa. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mam, siapa tahu lagi ada yang mau cari untuk selimut atau untuk cover sofa juga oke. Murah meriah pastinya. Lanjut ya mam, sekarang saya mau beres-beres kamar dulu. Ini spraynya mau saya rapihin. Nah di komen kemarin yang video terakhir ada yang nanya spraynya beli di mana atau linknya apa gitu ya, pokoknya nanyanya tentang spray ini. Belum sempat saya balas, nanti setelah video ini tayang insya Allah semua komen-komennya saya balas ya mams. Dan untuk spray ini saya beli di Shopee, ini tuh spraynya Kintakun punya, murah meriah spraynya, cuman ya kelemahannya dia tuh gak ada anti gesernya gitu ya, gak ada apa tuh namanya karet untuk anti gesernya, tapi motifnya cakep-cakep dan murmer. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mams. Nah lanjut ini nyapu-nyapu dulu, kemudian lanjut lagi nyapu-nyapu kamarnya Quincy. Nah selesai nyapu-nyapu area rumah, sekarang saya mau bikin bakwan dulu ya mams. Ini saya masih punya sayuran sop, jadi mau saya potong panjang-panjang kecil-kecil seperti ini untuk nanti bikin bakwannya ya. Ini sayangnya kurang toge, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti ditambahin pakai jagung aja biar agak-agak manis-manis gimana gitu. Nah ini tuh mau saya kasih buat tukang ya mams, untuk cemilan pagi sama kopi dan juga air putih. Sebenarnya tuh kita tuh di sini kan borongan ya, nggak wajib ngasih makanan makan siang ataupun cemilan-cemilan karena udah include harga borongan ya mam. Cuman kalau misalnya ada ya nggak apa-apa dikasih. Ini kebetulan ya cuman bakwan aja, sama nanti saya mau goreng risol, tadi tuh beli di abang tukang sayur ya.
Nah, ini risolnya mungil-mungil isinya bihun. Jadi lumayan lah ya buat nanti makan atau buat nyemil-nyemil. Jadi ngerenov pagar dan juga karpot terus sama halaman tuh belum selesai ya Mam, masih ya tinggal berapa persen lagi ya, 70, baru 70% kayaknya ya. Tinggal finishing-finishing aja, tapi kan justru yang finishing-finishing itulah yang agak lama ya Mams ya. Terus kemarin juga sempat libur tukangnya beberapa hari. Jadi baru dimulai lagi hari ini. Nah, rencananya tuh nanti mau bikin kayak pot terus sama finishing-finishing pagar dirapihin lagi atau diaci gitu ya. Nah, sekarang saya lagi mau jemur selimutnya. Ini yang tadi saya unboxing udah sempat saya cuci ya Mam, sengaja pagi-pagi supaya nanti cepet keringnya, bisa cepet dipakai dan jemurannya bisa gantian untuk jemur yang lain karena masih ada sebenarnya satu keranjang lagi belum dicuci. Oke, sekarang lanjut ke dapur ya Mam. Ini saya mau ngungkep ayam. Terus lanjut mau masak nasi. Ini untuk Syakil nih nanti kalau pulang sekolah atau anak-anak kalau lagi pengen nasi putih. Terus habis ini juga mau masak tambahan menu atau tambahan lauk ya. Kebetulan untuk sayurnya alhamdulillah masih ada ya sayur asem. Jadi hari ini tuh gak masak sayur lagi. Terus juga masih punya nasi kebuli. Jadi tinggal nambahin aja lauknya pakai ayam goreng kan ya, anak-anak suka nanti. Terus sama mau bikin tumis oncom pedas pakai kemangi gitu ya Mams. Nah, untuk tumis oncomnya biasanya saya iris-iris bumbunya. Kali ini mau saya ulek aja bumbunya ya Mam. Sekarang mau saya tambahin kencur. Jadi biar lebih seger gitu ya rasanya. Ini saya pakai cabai. Kebetulan cuma punya cabai rawit. Jadi pakainya sedikit aja. Cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, kencur. Nah, ini bumbunya langsung saya tumis-tumis kayak gini ya Mam, terus tinggal dimasukin aja oncomnya, diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian saya tambahkan juga pakai bumbu yang lainnya. Saya tambahin pakai saus tiram sedikit, pakai garam sedikit lagi, gula, kaldu jamur, dan juga lada. Terus saya tambahin juga pakai kemangi supaya segar. Nah, ini harusnya bisa ditambahin pakai lenca ya Mam kalau suka. Nah, kebetulan ini saya nggak pakai lenca ya kali ini. Habis kalau masak pakai lenca tuh suka nggak dimakan ya sama Pak Suami, jadi kayak kayak mubazir gitu. Jadi ya udah deh, begini aja. Dan ini tumis oncom pedas kemanginya sudah matang. Alhamdulillah, lanjut ini saya mau goreng ayam. Terus lanjut, ini sebagian ayamnya saya simpan dulu, saya masukin ke dalam kotak atau wadah, terus saya taruh kulkas. Terus lanjut, ini tuh saya tadi sempat ngupas-ngupasin bawang ya Mams, bawang putih, bawang merah. Jadi biar nanti masaknya gampang, gak usah ngupas-ngupas lagi. Ini saya wadahin juga, nanti tinggal ditaruh di kulkas. Oke, ini menu kita hari ini, madu sederhana ala Sundaan ya kalau kayak gini. Enak banget pakai sayur asem, seger. Terus ini tuh kegiatan saya sore hari ya Mams. Jadi tadi udah keskip kegiatannya waktu anak-anak pulang sekolah, nggak sempat saya videoin karena ya sibuk ngurusin bocil-bocil anak-anak. Jadi ya udah.
Ini kegiatan saya sore hari, saya mau beres-beres teras dan juga area yang lainnya. Kebetulan ini tukangnya juga udah pulang, jadinya bisa beres-beres debu-debunya ya Mam. Sekalian saya mau ngasih tahu udah sampai sini progresnya. Nah, ini jadi kayak ruang tamu yang kedua atau ruang buat duduk-duduk ya Mam di sini. Ini sengaja full ditutup karena nanti di area ujungnya di deket tangga itu mau dibikin kayak partisi untuk nyimpen-nyimpen atau untuk gudang supaya nggak kelihatan dari luar. Jadi nanti ditambah partisi lagi. Terus untuk di bagian dinding pagernya nantinya tuh mau dibikin pot-pot gitu ya Mam, planter, pot-pot tanaman dan juga kayak bangku-bangku. Nah, ini sambil saya nyapu-nyapu ya Mams. Nah, ini tuh rencananya mau dibikin seperti ini. Saya udah coret-coret ya, kayak mau ditambahin pot-pot planter dan juga bangku-bangku taman panjang. Sedikit aja sih untuk bangkunya. Dan biar hijau gitu ya Mam, walaupun di sini banyak perkerasan atau lantai, biar tetap ada hijau-hijaunya. Nah, lanjut sekarang saya mau mau ngepel area dalam rumah karena tadi pagi tuh sengaja belum dipel, cuman disapu aja karena ya sekalian aja deh nanti sore debu-debunya dipel. Oke deh Mams dan teman-teman semua, saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat walaupun sedikit. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih untuk Mam dan teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.